Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya hormati dan pemirsa dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam syukur curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya hormati dan pemirsa dimanapun anda berada, Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa agar orang-orang yang beriman itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan. La kama kutiba alalladzina min qablikum, seperti yang diwajibkan pada mereka sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setapnya adalah beriman. I'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil jawarih. Keyakinan yang mantap terhadap rukun iman yang 6. Keyakinan yang mantap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yakin terhadap keberadaan Allah, yakin terhadap keesaan Allah, yakin bahwa Allah yang berhak disembah, bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha tahu. Itu yakin dengan seyakin-yakinnya dan tidak ada keraguan sama sekali. Dia yakin dengan mantap bahwa ada kitab-kitab Allah, mulai dari Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan dia itu mengamalkan apa dalam Al-Quran. Kemudian dia yakin bahwa ada para nabi yang diwajib ketahui mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan juga yakin dengan keberadaan malaikat, malaikat-malaikat Allah yang menciptai 10. Kemudian dia yakin dengan mantap terhadap hari kiamat dan juga yang mantap dengan qada dan qadar, yakin dengan mantap. Nah, orang yang beriman ini kemudian apa? Prosesnya adalah puasa. Apa puasa itu? Al-imsaku al-akli was-surbi wal-jima'i min tulu'i as-samsi min tulu'i al-fajri ila wurbi as-samsi binniyati, yaitu tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hubungan seks suami istri mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yang disertai dengan niat melaksanakan ibadah puasa. Nah, orang yang berpuasa ini apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Imtithalu awamirillahi wa jinabu nawahi taqarruban ilallahi ta'ala. Dia melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya untuk mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, orang yang beriman melaksanakan dengan puasa yang sungguh-sungguh, dia melaksanakan puasa tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, tidak berhenti di situ, tapi juga mata berpuasa, tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak melihat hal yang diharamkan oleh Allah. Begitupun telinga juga berpuasa tidak mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah. Begitupun lidah juga dia itu juga berpuasa, tidak berkata, tidak bicara hal yang diharamkan oleh Allah. Tangan juga berpuasa, dia tidak mengganggu orang lain, tidak mukul orang lain, tidak uyaan orang lain yang mengandung dosa, juga tidak buka Facebook yang mengandung dosa, tidak buka web mengandung dosa, dan tidak nulis yang mengandung dosa, dia hindari. Begitupun kaki, dia itu berpuasa, menghindari kaki digunakan hanya diharapkan oleh Allah. Ketika dia berpuasa seluruh anggota badan dari perbuatan maksiat, begitupun hati juga berpuasa dari segala perbuatan maksiat. Dia tidak dengki, tidak iri, tidak sombong. Apa akhirnya? Maka akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Seperti digambarkan dalam surah Al-Baqarah itu, ciri-ciri yang bertakwa itu ada 5.
Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fih, Hudan Lil Muttaqin, Alladzina Yu'minuna Bil Ghaibi Wa Yuqimuna As-Salata Wa Mimma Razaqnahum Yunfiqun, Walladzina Yu'minuna Bima Unzila Ilayka Wa Ma Unzila Min Qablik وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Di sini jelaskan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa, ya Allah berbunyi Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fih. Kitab itu, kitab Al-Qur'an, tidak mengandung keraguan sama sekali datangnya dari Allah. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, dia yakin dengan hal-hal yang ghaib. Artinya yang itu di luar jangkauan panca indera yang lima, di luar jangkauan mata, di luar jangkauan telinga, di luar jangkauan lidah, juga di luar jangkauan tangan. Tetapi yang ghaib ini bukan sekedar ghaib, tapi di sini artinya dia yakin dengan keberadaan Allah. Yakin dia dengan terhadap kitab-kitab Allah, yakin terhadap malaikat-malaikat Allah, yakin terhadap putusan Allah, yakin terhadap hari kiamat, tentang sisa neraka, dia yakin dia dengan tentang kenikmatan surga, dia yakin dengan semata-matanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Apa maksud yuqimuna shalah di sini? Dia melaksanakan sholat dengan sempurna, saat rukunya dengan sempurna, wudunya sempurna, kemudian rukunya sempurna, bacaannya sempurna, tumaknya sempurna. Ditambah lagi ketika melaksanakan sholat itu, hatinya khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, di luar sholat ini dia seperti ketika melaksanakan sholat. Kalau dalam sholat ini tidak bicara kecuali ditentukan oleh Allah, maka juga di luar sholat dia tidak bicara kecuali sesuai dengan ketentuan Allah. Ketika dalam sholat dia tidak boleh bekerja, tidak boleh menggerakkan anggota badan kecuali sesuai dengan ketentuan Allah. Begitu pun di luar sholat juga tidak menggerakkan anggota badan sesuai dengan ketentuan, kecuali sesuai dengan ketentuan Allah. Itu namanya wa yuqimunas. Kemudian berikutnya apa? Wa yu'tunaz zakah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian hartanya didermakan. Dimaksud di sini bisa zakat. Ini kalau dia punya harta nyampe satu zakat, satu nisab, dia mempunyai emas batangan nyampe 93 gram, dia keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau dia berbisnis, bisnis sudah mencapai harga emas 93 gram, dia keluarkan zakatnya. Kalau dia itu ketepatan dia seorang profesional, dia itu menjadi pengacara, menjadi dokter, jadi insinyur, jadi konsultan, jadi pegawai, jadi kepala dinas, jadi gubernur dan sebagainya, saya dihitung kekayaan dalam pendapatan dalam satu tahun mencapai seharga emas 93 gram, keluarkan 2,5%. Yang ketepatan dia punya zuru, punya tanaman, nyampe waktu wajibnya nisab, apa mencapai satu nisab, dia keluarkan zakatnya. Ketika dia punya datang ternak sampai satu nisab, juga keluarkan zakatnya. Itu namanya marzaknahum yungfiku. Ditambah lagi dia bersedekah, terutama di bulan Ramadan ini dia banyak bersedekah kepada fakir miskin, kepada masjid, kepada kepentingan perjuangan-perjuangan yang lain dalam rangka meninggikan agama Allah. Kemudian setelah itu apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dia yakin terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa Al-Qur'an dan juga kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an. Apa yang maksud iman dengan Al-Qur'an ini? Yakin bahwa Al-Qur'an itu datangnya dari Allah. Saya yakinnya dia tidak ada keraguan sama sekali. Kemudian yang kedua, dia mengamalkan secara sempurna yang ada dalam Al-Qur'an, baik berkenaan dengan akidah, syariat atau tasawuf, baik konteks pribadi, berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Diamalkan secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Itu yang maksudnya yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kemudian yang kelima, wa bil akhirati hum yuqinun. Dia betul mantap dengan keberadaan hari akhir. Yakin bahwa adanya surga dan neraka.
yakin dengan siksa neraka, yakin dengan siksa apa, dengan yakin dengan siksa kubur. Dia yakin bahwa ada sorga dan yakin dengan nikmat sorga. Keyakinan ini melahirkan apa? Menghindari segala perbuatan maksiat karena takut terhadap azab Allah, dan dia giat bekerja dan beribadah kepada Allah karena mengharapkan sorga, karena yakin dengan sorga. Nah, orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kata kuncinya, bahwa Allah wajibkan puasa ini diawali dengan iman. Prosesnya puasa melahirkan takwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu, yang pertama dia itu meyakini dengan hal-hal yang baik, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat dia itu beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya secara utuh, kemudian yang terakhir meyakini dan dengan mantap terhadap hari akhir. Inilah yang bisa kita sampaikan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.